selagi mampu wak memberikan nafkah lahir dan batin, ya boleh, kita boleh. Nabi kita sampai ini. Biarlah kini dan jauh hidri dan bamani palua bakar ajo sampai subuh. Awak sebagai yang perwakilan yang muda gitu mah, marasu di Sumatera Barat tuh, di Padang tuh kurang mendapatkan fasilitas gitu. Dalam artian kami hanya dibantu untuk SMA, kuliah tuh kerajo, jadi pegawai PNS, karyawan bank, bla bla bla. Jadi fasilitas kami untuk training kah atau akademi atau yang semacam untuk memberi kami ke bisnis itu kurang, Om. Itu apa menurut Om? Ya sebenarnya tidak harus kita ratapi itu. Seperti Om dulu miskin bukan untuk diratapi, ya. Dan jadi kita juga jangan tergantung kepada fasilitas yang diberikan pemerintah. Jadi kita hidup itu bagaimana kita memiliki motivasi sendiri. Jadi miskin itu bukan untuk diratapi, bukan untuk menyalahkan orang lain. Jadi apa yang terjadi kepada kita, kalau kita sekolahnya nggak tamat, kita tidak menyalahkan keluarga kita, tidak menyalahkan ibu bapak kita, tidak menyalahkan kita. Kita melihat suatu keadaan. Jadi jangan sekali-sekali kita mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu dia tidak akan sukses menitar karirnya. Jadi kalau ada anak-anak Minang yang muda-muda yang tidak dapat ada fasilitas pemerintah, pergilah merantau, bertekad merubah nasib di kampung orang. Pasti ada peluang. Pasti ada yang jalan. Yang penting ada kemauan. Pasti ada jalan. Ada jalan, pasti ada kemauan. Pasti itu. Jadi tidak harus kita menjadi PNS. Jadi artinya kita tamat sekolah. Oh, katakan kini kok banyak sarjana. Enggak usah kita harus kerja PNS. Jadi kalau kita sarjana itu kita sudah dapat, ya kalau sementara kan boleh kerajo kok. Kok kerajo di rumah makan, kok kerajo di Siko, kok kerajo di Siko. Lima-lima, tapi itu kan bukan cita-cita kita. Itu gila. Batu loncatan kita. Proses lah. Jadi itu kan, kalau Om jadi stok karoto, Om kan bukan bercita jadi sopir. Itu harus dilalui. Menjahit ya, bukan bercita punya toko jahit 5, 6, 7. Oh, jadi petai juga begitu. Jual beli sepeda motor juga begitu. Kalau orang bercita jadi sepeda motor, teman-teman Om masih banyak di belok jual sepeda motor sekarang. Sampai gini kan? Sampai gini kan? Iya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Pemerintah sudah dikerjakannya apa yang harus dia lakukan. Dan jangan awak orang Minang kan. Laki-laki Minang tuh enggak boleh mengeluh itu aja deh. Ini. Cengeng enggak boleh. Laki-laki Minang tuh enggak boleh cengeh, enggak boleh peibuati. Peibuati. Ya. Harus baga, harus berani mengambil satu keputusan. Sekali Om. Ya. Om, semacam kuat lah kata-kata mutiara Om dan akan jadi bekal bagi generasi-generasi muda kini kok. Bahwa kita harus berani melakukan sesuatu tanpa rasa malu, tanpa melihat status kita. Nah itu. Artinya kalau kita mau mencoba berdagang, menggale, oh ada yang kolah kan S1, dia tidak harus menggale, itu melihat status. Itu kita tidak bakal maju. Yeah. Jadi apalah awak dapat kalau awak lah sarjana. Masuk angka satu, awak sarjana itu masuk angka dompet awak. Ya kan? Lo. Ya. Awak menggaleh. Menggaleh aja dulu kan? Ya. Banyak galeh. Kalau peluang itu, kita beli dengan modal 200-100 ribu aja, kita beli satu pak aqua aja, umpamanya kita jual di tepi-tepi jalan, bisa untung itu. Banyak, ya. Banyak proses. Iya. Nah, jadi artinya tidak harus, tidak harus ragu, malu kalau kecik ama Om gitu kan, itu kecik ama kan yang malu itu kalau main cilok. Main pedusi. Kalau awak bini cek dua ada masalah. Om kawin dua sama Om setuju. Kalau sama Om dah setuju, Om nak buat. Iyalah. Jadi minta restu dulu sana. Iya. Dua bini Om itu setuju yang sama Om. Iya. Sana. Tinggi ilmu dah sana. Oke. Keren. Ada kata talai di sana. Talai dah. Tak ada kata talai, jangan ragu untuk merubah nasib awak. Ya. Cicita awak tu awak yang harus menyampaikan. Tak boleh terlalu banyak mendengar orang lain. Terlalu banyak mendengar orang lain, proposal-proposal, orang lainnya yang buat proposalnya tidak bisa susah. Banyak teori, Om. Teori ini. Om tidak pernah proposal-proposal itu. Main, atau kata langsung gitu, Om.
Jadi carilah peluang. Sekarang pamannya, sekarang apa namanya nih, lagi musim corona. Ya, pandemi om. Pandemi. Nah, kita cari peluang. Nggak diratapi pandemi ini. Yang penting ini ketika pandemi ini bagaimana awak sehat. Awak pakai masker. Kalau awak sehat, awak pakai masker, awak patuh aturan pemerintah, awak boleh berpikir, ini awak kerajaan. Banyak awak kerajaan kan? Capek merubah, merubah apa namanya itu, merubah haluan. Iya. Banyak banget materi-materi mahal yang mau dapet di Jawa Masko itu gitu kan. Jadi om, awak petang membuka Q&A pertanyaan di Instagram om. Jadi ada beberapa kenakan-kenakan yang lama tanya gitu. Nah, kalau dia awak baca om. Om biasa perwakilan om. Iya, foto om apa posting di Instagram awak. Pertama dari imbau c.bib, apa langkah awal untuk membangun bisnis dagang? Langkah awal kemauan dulu, kemauan, tekad. Tidak malu apapun yang awak lakukan untuk pertama kali. Nah itu kalau awak ragu jangan banyak bertanya. Kalau bertanya tanya ke bertanya, sampai awak bertanya dia orang kan tidak tuh sejuk. Kalau mau ramah, jangan terlalu banyak lo membuat proposal itu kan utama betul ya tentunya. Iya utama betul. Berani memulai, apapun bentuknya. Ketika berani memulai, anda telah sukses 50%. Itu kunci tuh. Ketika anda ragu dan tidak berani memulai, dan anda orang gagal pada hari itu. Itu quote yang mesti diingat ya. Mahar. Jadi sorry sana, ada beberapa pertanyaan sana yang agak-agak mirip gitu. Jadi yang bos skip saya sorry. Nah, pertama kali jo yang tanya itu. Apa saja hobi apa awak masa muda dan tipe cewek beliau itu apa? Dari Agus SR10. Kalau hobi masih muda ketika itu memang keluarga itu bagian itu kepada awak sedolahnya kan. Jadi om fokus untuk bawa sahur. Jadi hobi ku bekoh lah gitu. Bekoh je lah hobi. Jadi awak betul fokus bawa sahur. Umur 20 tahun dia mak dah sudah kahwin. Capek memang. Awak rapi aman kan? Iya lah. Di jodoh enggak om? Enggak lah. Iya kan itu kan bini awak pertama itu kan orang kampung ponakan amak. Oh, ponakan. Bima amak waktu kene, amak kali tipe itu waktu kene tinggal di rumah. Di rumah nenek dari bini om. Jadi memang kawin pertama. Jadi harus setiap awak kawin itu harus tujui ama awak abah awak harus tujuh lah. Iya, jadi tidak lu tapi kia dulu kan udah ada wek peciki kan udah ada tuh. Iya malu. Sure, gitu enggak. Kecam ama awak itu calon nama tu lah calia aja awak calia. Lo kan baca, lo kawin awak lo calia. Iya. Berarti tipe koknya ancak gitu. Jadi kalau pertama kecam anak Uni Roslaini, ya calia lah bas katanya diganti yang aja. Ini lo tamat sekolah tu SMA aja. Jo, atau apa lo jangan dawat tu cari punya kan buat cari apa kira ah kira lo tak sentak ni semua awak main kesini kan tapi tak perlu jumpa jumpa dia lah langsungnya langsung lah tamat inilah dari Root RVP. Apa doa yang aco om minta gitu? Doanya ayang aco om bacuan. Iya, om aco tetaplah om aco doa, om minta kepada Allah memberikan rezeki yang halal. Ya kan, memberikan rezeki yang halal, kita baca bismillah, kita mulai yang penting amak mengecek sabalun matuari tapi awak lah jago. Itu penting. Penting sana. Sampai kini. Di sabalun matuari tapi itu jamak bas sama lu matuari tapi itu lama ngakeh. Kita lama cari. Jadi dulu berarti itu je awak baru kata awak lama jalan lama kerajo awak. Nah, dulu lalu siang jangan sampai aku lagi jalan jaku jam 9. Oh, tak ada lah dulu lagi. Tapi sampai subuh dah lalu lagi. Aku akan marah. Aku akan kalau lah lah pagi lah jam 9 jam 8 masih lalu tu aku kabur. Jadi tolong sana ayo camkan mana banyak kecil om gitu ya kan. Dari Ayu Wisya, om, ada rencana kamu angke Ella menjadi anak angke om? Menjadi anak angke om dah? Sebelum Ella tu ambur. Nggak Ella kerja jadi. Iya Ella. Iya Ella. Kemarin dah. Ella lu orang petugas. Betul. Om sekali lagi om, jadi yang paling mantap pertanyaannya om. Banyak yang bertanya om. Next dari Mr. Underscore Ajo, Bang Dayu, Wak Niu tanya, apa Pak Basko punya klub sepak bola atau punya saham di klub sepak bola Indonesia? Kalau bisa majukan sepak bola Sumatera Barat. Soalnya sepak bola Sumatera Barat makin kasiko makin terpuruk. PSP Junior berprestasi tingkat nasional terakhirnya.
Nah, itu. Jadi tenggelam ya bulan. Yo, semakin buruk lah. Nah. Jadi Om memang dari dulu ya, hobi bola. Tapi tidak pernah masuk ke organisasi bola. Kalau hobi klub main bola itu, kalau di Italia itu Om suka Inter Milan, Juventus. Ya, ya kan? Kalau di Spanyol itu pasti ya Madrid. Real Madrid. Ada enggak tindakan dari Om secara pribadi mungkin untuk perkembangan persepak bolaan Sumatera Barat gitu? Memang kita sebagai pengusaha harus mendukung perkembangan sepak bola Sumatera Barat, itu harus. Tapi sampai sekarang karena mungkin kita tidak banyak bergerak di bola, juga nggak ada juga katakanlah pemerintah atau orang bola yang datang ke kita. Belum pernah ada. Tapi Om membuka diri ya? Iya, buka diri pasti lah. Kalau memang ada nanti kita buka diri kan. PSSI Padang. Bagian ya? Anak Om kan di bola juga. PSSI Sumatera Barat ya? Sekarang PSP Semen masih agak marah-marah juga kan. Tapi PSP udah hilang sekali ya. Udah habis ya. Karena ya nggak ada juga yang bertangan dingin memegang. Om, terakhir sebelum nak mereview itu, Om ya. Om, bahamang kau tak mau masuk ke dunia politik. Iya. Nah, sebab seorang track record. Nah, sekarang tuh gini, Om ke masuk ke dunia politik, Om tidak, saya di contoh di Pekanbaru. Yeah. Om ketua orang Minang, Om punya media. Om tidak bisa masuk ke dunia politik, tapi Om bermain di politik. Satu contoh, istri itu dia buatan DPR, DPR RI. Iya. Berarti orang politik kan, banyak kader-kader Om yang di DPR RI dari Gerindra, Edi Tanjung, DPR RI, John Eriza, DPR RI, itu orang IKMR semuanya, Andi Rahman, mantan gubernur DPR RI, 4 dari DPR RI semua. Om tidak bisa masuk politik, bagaimana Om masuk politik? Tentu harus di kelas dulu, jazah dulu kan? Tadi masuk politik, iya, legalitas. Iya, legalitas. Harus berarti masuk aja tangkol lah, panjang lah kita ada ya. Jadi cukup lah orang belakang. Kita orang belakang yang bisa membangun politik, yang bisa menjadi orang. Siap. Tapi kita tidak bisa masuk politik. Kalau kita masuk politik, mesti kita palsukan jasa dulu kan. Kalau masih belum lah, tangkol lah. Tama tenar loh, gue nak. Tidak kagas mersi. Tidak semurah gitu. Dunia itu harus kita lalui dan kita harus tahu. Jadi biarpun awak sebagai pengusaha, awak mesti tahu sampai di mana kemampuan dan keterbatasan kita. Dunia politik kita masuk, kita orang media. Semua apa yang kita tidak kenal, semuanya orang politik, siapa yang tidak kenal kita. Tapi kita juga mesti tahu kemampuan kita sampai di mana. Mungkin kita mencalonkan diri, umpamanya dulu datang orang dari kampung awak kan, dari Padang ke Pekanbaru. Mencalonkan Ambo menjadi bupati di Pariaman, menjadi gubernur di Sumatera Barat. Tak dole ya dole. Oke, jangan jangan sakit. Masa ada long sudah jadi gubernur di bupati. Sedangkan dia sehari tadi orang tak sadar. Aku kan pitinya pulang gitu kan. Ada yang kuasa pulang lagi. Kalau banyak pendukung-pendukung siap, sakit kali kan. Enggak tahu mungkin. Mau main sai lamang sih. Om, kalau masih ada, mau ketus teh. Ada, boleh. Mau ketus kita, Om. Jadi ya, Mato bisa pemicu semangat kita bersama sana kan. Iya. Om, pertama Om ada punya Ferrari, kok seri berapa? 458. 458. Harga Om? Ya, harga mahal lah sih. Ya mahal ya. Pokoknya aku awak seorang aja. Iya. Tahun berapa? Tiga tahun. Oke, next sana ada Aston Martin. Otonya James Bond. James Bond. Kau kira berapa unit belum disko? Yang warnanya satu unit. Ya ada dua nih, satu lagi ada hitamnya. Cuma seri sama? Nggak, beda. Itu V-Tech. Kau rauh? Aston Martin. Kebarau? Kau tidak mau nyabi, sana cari saya di Google. Iya, jadi. Untuk Omeko, murah tidak bisa diminta, mahal tidak bisa dibeli. Iya, mahal. Itu catatan dulu. Itu catatan dulu, iya. Oke, next up, ada Lambo. Aspetador. Bukan. Oh, bisa bukan itu, eh. Pintunya mau dipintip-pintip itu sama. Langsung, coy. Oh, masih di belakang. Jadi jangan salah, kok cari mesin pengukur. Tidak sabur ya. Dibuka, kak buku, kosong. Kosong, itu berarti dia mesin di belakang. Mantap.
Ke masih sama kok harapku tidak akan dibuka ya. Iya. Umpamu matanya sudah ke sana. Jadi yang kayaknya tadi murah tidak bisa diminta. Iya. Mahal tidak bisa dibeli. Dari Bali ya. Sebab kau punya story kau bilang. Punya sejarah misalnya sih kau bilang. Ah iya. Ini kan hobi kan hobi. Hobi sih beda. Anniversary ini. Itu adalah beberapa mobil-mobil harian, ya. Range Rover, Alfa, Mercy, Range Rover, Mercy, Push. Atos, Atos itu ikut. Itu cek dulu ini. Aku, Puyo. Kamu cek? Tapi oleh, yuk. Cek dulu ini. Weh. Kan pernah nama ibu, enggak? Kita. Aku. Cek, cek. Aku banyak diincar orang. Sebenarnya cek, aku ajar. Kesan, kesan. Ulang tahunnya. Khusus, bro. Ya. Kita. Jadi, ulang tahunnya 18 tahun. Oh gitu. Oh. Sayang om ke bini kan? Oh iya lah. Harus sayang ke bini ya, lah om. Orang kalau sayang sama istri, lagi sayang murah. Sama keluarga, kalau sama ibu bapak pasti. Pasti, iya, pasti wajib. Itu wajib. Tapi iya. Sayang ke istri sama keluarga bertanggung jawab, rezeki murah lah. Iya. Jadi kalau ke luar rumah saja, bini wak bantar kan, nyo senang hatinya, nyo senyum, nyo buka pintu rezeki wak. Iya. Tapi kalau nyo ngarutu, tapi ke luar rumah, nyo curiga-curiga kan. Iya. Batangkan aja, malah batangkan, mana rezeki lah. Itu penting sana. Jadi istri, manjakanlah istri, hargai istri, sayangi istri, ya kan. Karena istri itu setiap nyoman doa, pasti nyo doakan suaminya, apa dari apa dari anak-anaknya bersaki kan? Iyalah. Nah kalau nyoman doakan istri itu kalau nyok ikhlas mendoakan pasti insya Allah rezeki. Iya. Di, pertama sama wal pasti dari, kan? Iya. Sama om minta rezeki dorong aja. Jadi istri ya. Style. Iyalah. Dua istri. Om dari umur 26 udah dua istri. Iya. Jadi sana kalau tikia sana kalau tuh tambuh ya nah, ada gitu kan. Nah, penting. Ya. Kalau awak. Nah, kita salah. Sejauh kalau amak kaca amak om ketika itu. Mak, bas, kalau kau bawa sao, jambak kau. Nah, tak boleh nanaram-aram. Nah, kalau babini aja. Dan perbuatan-perbuatan. Ya, babininya bakal. Dicali orang luar kurang bagus. Iya. Tapi di agama wak kan tak melarang. Iyalah. Selagi mampu wak memberikan nafkah lahiran batin, ya boleh, kita boleh. Nabi kita jampe ini. Om tidak merasa malu, tapi merasa bangga aja. Biasa aja. Nyatanya anak om 10 orang, sekarang sukses semua. Insya Allah Allah memberikan dapat mantu yang luar biasa. Oh. Di circle om tuh support, mendukung. Iya. Saling sinkron. Cuma kita tidak memiliki kehidupan. Banyak kita hidup yang kehidupan malam tidak pernah ada. Anda kan bisa menitah, cuma lah. Kita tidak memiliki kehidupan malam, tidak memiliki ini aneh-aneh lah. Iya. Kita kerja, fokus, olahraga rumah. Kerja, olahraga rumah. Kita fokus, usaha kita halal. Anak kita juga begitu. Om 10 anak om. Dua mak. Tidak pernah sekali tidak pernah tengkar. Tidak pernah dengar om tengkar. Sekolah anak om mentereng semua. S2-nya luar negeri. Anak om dua dokter. Dan yang terakhir kita dari Amerika. Itu ada anda lihat kan. Kenapa memang rumah tangga itu penting. Iya, jadi kuncinya rumah tangga. Jadi sisa ke rumah tangga kita. Intinya itu. Setiap kita sukses, mesti ada wanita yang hebat di belakang kita. Apa wanita hebat, kita tidak akan mungkin sukses. Iya, siap. Bawa doa istri, wah manjur langsung. Iya. Si istri, cuci lu dua, nongkrong dua, itu dua lu dua, enak. Boleh tiga, enak. Pokoknya, buka saja tiga tari. Tiga tari. Segala kemungkinannya. Yang penting, kita harus mencintai dua wanita. Iya. Wanita pertama yang kita cintai adalah wanita yang melahirkan kita. Wanita kedua yang kita cintai adalah wanita yang melahirkan anak-anak kita. Siap, untuk diingat ya. Kepada anak muda ranah Minang, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya kan? Anda merantau, jadilah dirantau menjadi pertarung-pertarung. Orang Minang itu tidak pernah kendor. Tidak pernah merasa, apa namanya itu, merasa rendah diri. Harus maju, harus tampil ke depan. Mau sebagai pengusaha, mau sebagai dunia politik, mau sebagai mahasiswa, apapun bentuknya, kita harus tampil paling depan. Jadi, okay. Ya, okay, siap. Semuanya harus berani. Dan berani mencoba dan berani melakukannya.
banyak kita dapat perkuliahan sepagi ke sana ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk awak semua. Mudah-mudahan kami bisa lo menelusuri jalan Om gitu kan. Dan sama de Om pokoknya mengiringilah. Iya, insyaallah. Insyaallah. Kalau dengan tekad yang kuat bisa saja. Insyaallah. Allah punya kuasa ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Yang penting kita jalani. Mengalir saja Om. Mato nak bisa beli tanah sebelah rumah Om kan? Iya. Bisa wak cok minum kopi beri pagi kan. Insyaallah, insyaallah. Jadi sana mudah-mudahan kota lama awak Jawa Basko sekaliku bisa membawa pencerahan baru, sudut pandang baru, semangat baru pastinya. Dan jangan lupa nonton Aluan TV Di YouTube atau di Mbak Om? YouTube. Jangan lupa subscribe sana, jadi ada program baru yang akan dijalankan Om ya. Sekarang udah jalan? Udah jalan. Jawa Basko. Itu tuh tentang bagaimana sejarah menjalan hidup. Jadi wak curi start dulu ya. Salam komen di Palu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.